Halo, selamat siang pemirsa dari Bungateng.com. Kembali lagi bersama JJ. Sekarang kita di Semarang Zoo. Dan kami telah mendapatkan tiket Bonbinnya Semarang. Rame nih. Oh ya, tadi ada yang nanya harga tiketnya kan 15.000. Kalau usia 3 tahun ke bawah nggak bayar, di 3 tahun ke atas dikenakan satu tiket. Ini ya lumayan rame ya, kelihatan parkirannya juga penuh. Cuman kalau motor masih banyak lah parkirannya. Ini dari pagi katanya udah rame, orangnya silih berganti, tapi nggak cuma itu aja. Tadi ada yang nanya kali 15.000 satu tiketnya. Nah, ini karena siang-siang. Ini buka sampai jam berapa ya, Pak? Buka sampai jam berapa? Sampai jam 4 sore. 15.000 tiketnya. Tadi ada yang nanya kan? Harga lebaran. Kami imbaukan untuk rombongan supaya perwakilan untuk membeli tiket. Dan kami menyediakan ada 6 loket tiket. Di sebelah kanan ada 3 loket dan sebelah kiri ada 3 loket. Pilih salah satu yang kosong supaya tidak terjadi antrian panjang. Diwakilkan saja. Untuk anak usia 3 tahun diwajibkan untuk membeli tiket. Dan setelah mendapatkan tiket, tolong dibagikan per orang. Jadi untuk satu orang satu tiket. Dan yang membawa barang-barang pembawaan seperti perhiasan, dompet ataupun tas, tolong dikasihkan di depan, jangan di belakang, karena untuk mengantisipasi copet ataupun jambret. Dan anak-anak yang di bawah umur jangan sampai lepas dari rombongan atau pengawasan orang tua, karena semakin sore pengunjung di dalam semakin banyak. Rombongan keluarga ini, ya. Ini saya dari tribun. Tribun. Rombongan dari mana keluarga? Dari mana ini? Dari itu. Sekarang. Aku. Ya. Oh, rame banget nih kayaknya nih. Arhanud. Oh asik. Berapa ini rombongan? Berapa kendaraan nih? 6. 6 kendaraan ya. Rame-rame nih ya. Buat liburan emang. Iya, liburan keluarga. Oh, dari Kudus juga. Selamat liburan ya. Saya namanya Mira. Mbak Mira. Burati. Bisa keluarga ini ya? Semarang, jadi rata-rata keluarga di Semarang. Dimudikin yang dari Kudus gitu-gitu kan. Ngumpul pulang kebun bin. Apa Semarang Zoo? Asik. Zoo itu kebun binatang. Taman Satwa Semarang. Selamat datang di Semarang Zoo. Halo Mas Dimas, tadi kayaknya nanya harganya tiket kan Mas Dimas? Ya Indra, Mas Wahyu. Di dalam tuh kelihatannya ramai sekali. Sekian laporan dari tribunjateng.com. Selamat siang. Jangan lupa pantau live-nya lewat fanspage di tribunjateng.com sama di YouTube channelnya di Tribun Jateng TV. Selamat siang. Jangan lupa makan siang ya.